gunakanlah ilmu pemanggil sukmamu yang pernah saya ajarkan. Baik guru, tapi kamu akan baik-baik saja. Kamu tidak akan pernah tahu sehebat apa ilmumu dan seteguh apa dirimu jika kamu tetap berada di sini. Lihatlah jalan yang di sana. Baik guru. Guru? Guru? Guru di mana? Benar-benar hebat ilmu guruku. Hanya dengan satu kedipan mata saja sudah menghilang. Jangan takut anakku. Guru selalu menyertai perjalananmu. Guru. Suara apa itu guru? Pergilah, pergilah, dan jangan menengok lagi ke belakang. Panjang amat guru. Itu eho gablak. Berhenti. Seperti ada suara orang. Woi, aku di sini. Eh, rupanya di sini ada orang. Mau apa kamu? Pakai teriak-teriak. Kamu kurang ajar ya. Ini wilayah kuasaan saya. Kalau kamu mau lewat, kamu harus. Kalau tidak, nyawa kamu bisa melayang. Oh, cuma itu. Kirain apaan? Baik, apa susahnya sih? Dasar koplak. Woi, woi. Woi, woi, woi. Mangan terbelek lantung kayak ini bucakin. Mana ininya? Nah, ini? Gak kelihatan apa? Masa sih semuanya perlu dijelasin? Capek sayanya. Nah, kalau kamu yang capek, apa urusan sama saya? Kan, ya capek dong. Masa saya harus menjelasin ke setiap orang? Ngerti dong, saya ini rampok. Hah? Rampok? Kamu mau rampok saya? Tuh kan. Saya harus jelasin lagi. Iya, saya rampok. Kalau kamu gak ngasih uang, kadang saya suka anu, suka membunuh. Mau ngerampok kok gak yakin. Nih, kenalin jawara dari Gunung Bunting. Tuh kan ngeselin, kamu saya bunuh ya. Ya. Memang hebat ilmu silat gurumu. Itu mengenalnya langsung kabur. Makanya jangan macam-macam dengan murid sekleh. Gurunya sekleh. Kalau muridnya gak koplak, ya gila. Hai, siapa kisanak? Berani-beraninya menghina guruku. Hahaha.
Saya tidak menghina gurumu. Tapi benar kan gurumu Pusengkleh dari Gunung Kunting? Cukup. Saya tidak ada urusan dengan Kisanak. Kamu sudah memasuki wilayah utama permisi dan kamu harus mempertanggungjawabkannya. Ah, kamu pikir aku takut dengan ancaman jawara rendahan seperti kamu? Jaga ucapanmu, Kisanak. Bangsat, rupanya cari perkara. Nih, kecil. Hebat juga permainan orang ini. Siapa sebenarnya dia? Hei, Kisanak, jangan sombong dengan ilmu harimaumu. Sekarang rasakan ajian macan budak milikku. Udah belum? Belum, sebentar. Ya belum? Belum, bentar. Ajiannya sombong sekali kau. Nih rasakan ajianku.
Saya bilang juga apa? Ajian rusak dibawa-bawa. Guru, ajian penjala kini sudah rusak, guru. Tidak berfungsi, guru. Ampun guru, tidak sengaja. Mana orangnya? Itu guru, orang itu nakal. Kerut hilang. Ajian apapun tidak akan berfungsi di wilayah ini. Dia adalah kerut hilang, penguasa ilmu tujuh harimau. Dan wilayah ini adalah kekuasaannya. Terus bagaimana, guru? Dasar koplak. Lapan. Sepertinya kita harus pergi ke suatu tempat. Kemana, guru? Kabur! Guru! 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 Guru di mana? Guru? Di bawah. Di bawah kaki ke kamplak. Di bawah. Hah? Ampesan empuk. Aku kendasmu. Lah kepala ini. Kenapa harus lari, guru? Tidak ada gunanya. Kita bertarung dengannya. Walaupun sampai mati. Hehehe, tak kapok lagi ya. Hehehe.